Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa'alaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadina surati mustaqim wa'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azhim. Amma ba'du, fa'inna min nerima ujian imane
Jadi iman itu proses sing menghadapi ujian sing Allah. Gue ngukur iman tentang iman komen bener apa ora niki lewati ujian ibaratnya bocah sekolah. Untuk meningkat dari tingkat yang paling rendah sekolah dasar sampai kepada SMP, untuk naik tingkatnya itu harus lewat ujian. Niku kula gambaraken ibarat sekolah. Wong ibadah itu yuk niku. Mulane niki kudu dielmoni. Kaya niku la sultanul aulia, baik dari tingkat dasar sampai ke tingkat wau kuliah ibadah sampai pasca sarjana. Gelare mboten profesor mawon, doktor disandang ing dalam pangkat kewaliane sebab nanti nyandang dua gelar. Apa? Wis wali sultan. Nah, kalau wis mung dudu nabi iki sing kudu di ngerteni tetep wali bukan nabi. Sehingga dalam pengertian ini Gusti Allah maka derajat sing semonten komunikasi maring Allah niku terjadi prosesi sekarang maupun besok di akhirat. Sepinggal mari proses oleh koyok niku mengalami kawontenan kehidupan sekarang kepangkatan yang wali nanti besok kejadian waktu nang akhirat. Penjenengan ilmu dan dibaca mawon nang manake isan mane peristiwa kejadian sing koyo niku ilmu ne karo Gusti Allah ngatokna sing saiki tegese nang dunya dipun nang manake pendel jam niki taun niki wulan niki Gusti Allah buka ana apa sih lapor ke berarti kan saiki pun dan ini cerdasnya wong belajar ilmu rohani koyo niku mboten sembarangan yen wong Allah ora buka maca ta maca tapi beli paham. Jadi niki pangkat sing koyo niku dilakoni saniki Kanjeng Syekh niku dilapori saben taun berarti nek saben taun oleh laporan waktu piye kok paham mboten taun ke iki taun apa. Ya ini wis bulan tahun baru. Tahun baru satu Muharram. Niku tanggal siji tahun saben tahun lapor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahun ini lapor. Mari ngajeng saya. Praga iye bulan teka Muharram. Bulan ini niku awal tanggal siji. Terus tanggal siji sawire syura bulan sof. Bapak lapor maning bulan ini sapa iye. Berarti tidak ini. Coba kejadian sekarang saja saking perpe karo Allah diwen perlu. Nanti tekan minggu, nanti tekan dina ini Kanjeng Syekh dilapori terus. Berarti Kanjeng Syekh karo mae orang besok tok saiki wis perlu. Terus pertanyaan. Kowe jamane si urip apa ora? Nanti saiki. Lah terus go sapa? Yang mau sapa baik sih pada senang kayak niku. Yang ngomong pulau penjenengan hati-hati aja aja para mantu. Melek tambah lek sing ngantuk jerone aja. Merem silakan tapi jerone tajam. Berarti Kanjeng Syekh niki ra pun sedo. Lah karo masih koyo niku mau sapa. Yang mau Kanjeng Syekh sing butuh sapa kita takon bae karo Kanjeng Syekh ya Sultanul Aulia niki dinten kenapa sih? Ada umpanan lurah kira ni ke datos boten pilihannya kapan dinangi langkah daftare beko beru macam mana ni tapi ni sampai naja muda ilmu buang pula korang pakai tetapi bukurah ni ku semua tentang Kanjeng Syekh ilmu dengan dinangi pon terus kalau segel besok nak akhirat ku islamat tidak dunia. Kejadian besok berapa ribu tahun lagi Kanjeng Syekh ikut diwe pengertian dari Gusti Allah. Buku catetan nanti tekan dina kiamat ikut di pasaran nanti ya muridmu Simen Allah dawe nama nakit nomor 40 dibaca ini. Ilmu niku orang mau sejarah tau
ilmu. Napa yang mengandung unsur ilmu rohani? Lah iya ya. Bukan jeng seti beku. Oh, buku ni kaya apa tulisan ya. Dipikir dengan bahwa tak akal nalar seapapun kalau tidak ada iman susah nangkep. Kedene sak dawane wong ndeleng sampai ndelenge kote pirang kilo lha niku ambon go nyatet awit laile kula panjenengan wong sing padha melu guru niku nang kono anak daftare besok dipasrahkan ning Kanjeng Syekh wis oleh berita padahal niki terjadi besok belum datang hari kiamat. Oh, wis koyo niku daftare diwe bukune, bukune kok diserana karo Kanjeng Syekh. Nojo kena ning malaikat sing jaga neraka sing tenamine. Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malaikat Malik, kula takon, murid nyo ngana sih nang kene? Wah, mboten nenten. Sampeyan sinten? Nyang tu kodir. Oh, nggih. Jenengan waline Allah. Jawab tegas mboten nenten. Niku kan kejadian besok, tapi hari ini sudah ngerti kita. Niki ilmu rohani. Yen kula panjenengan mboten belajar ilmu nek monine jagal sapa kaya niki sebab makom oleh ibadah, makom mewis ubudah. Jadi wong sing oleh ditingkatakan oleh ibadah niku ke anak kataro. Sebab wong gak kaki niku oleh ibadah nyembah, oleh bagusi karomo, oleh ngelakoni apa baik tak kate maring Allah. Wis bener-bener ke anak kataro. Lah nyopan takon sampai wis kaya niku. Yes. Ya dulu ana jalan yang kedua fa illam taruhu lamun ora ana sapa sira mirsani weruh marang Allah fa innahu yara kamu itu seakan-akan kalau tidak bisa melihat ya kamu merasa dilihat anjok sing nomor loro wis rasa dideleng ngambil maning ya pasti yo kerasa. Angger kula panjenengan sembahyang dilihat oleh Allah kira-kira di sembahyang sama penake apa ora? Ya mboten apa ana sing delok menak. Ayo, wis ndelok mono. Tenang apa wis koyo niku ora sadar. Niki ketemu koyo niki ngaji torek. Koyo niku. Sebab membahas antara orang dengan yang disembah itu mampu diprediksi. Mampu dipurausakan niku sing hebat tembih. Sinten mawon sing belajar kaya niku pancen oleh belajar temen engko bisa kebuka kaya niku. Carane dikire sing bener wis tok jane ora angel lho. Dadi yen ngutangi ngoten niku Gusti Rasul niku dawuh. Nek kula panjenengan wis dikire niku langkah hijab, sing jenenge wong dikir niku wae sing ukuran pandhimbak pintune karo Gusti Allah Qur'ane faturuni adkurku iki berarti misalkan paling malih langsung adkurku niku maknane jawab Gusti Allah nyong ya kang eling mariko yen kita dikire la ilaha illallah dikru la ilaha illallah laisa laha dunallahi hijabun. Sing dikire la ilaha illallah ora ana suwiji-wiji sing dadi laling-laling laisa laha dunallahi ora ana sak liyane Allah iku hijabun kang dadi ale berarti nemu langsung makrifat dirasakna lisane muni roe ngrasakna hingga al aslu dzikr utawi dasare dzikr niku atala dudu wal khalawa. Gue merasa kenal. Niki dirasa kenal. Lagu kerasa deh, gue merasa kenal ucapan elak. Niku endon sehingga nanti ilah illallah. Niku kangennya mau enak. Kata lagu itu lezat. Wal halawa ni'mah. Jadi enak niku. Yen wis ngrasakna dasare oleh dikir untuk mencapai laisa laha ora ana nanggo wong sing dikir iku dunallahi sa'liyane Allah itu hijab.
hatta takhallasu lillah. Hingga Allah mari Allah kena benar. Mari Allah. Lagi kajian saya dikirim sebanyak itu. Yang wis koyo niku apa boy sing Allah miliki diwerunak mari wong mau. Wah, hebat pun ajok nene kira-kira sampai menjalan bukan. Ya Allah, jok pengin anak kaya ke apa ora? Menang. Alhamdulillah wis anak kepengin mendi. Aja disinggah pilok, kan kaya nyok aja yang sampai berarti ngeremehna mari karepe Allah. Ya Allah, ya Allah, tenang sahal. Sebab Gusti Allah itu nek wis buka firman syarah Allah sadrul insa Allah ala nuri mir rabbi yen Allah wis ngersakaken buka pintune mari siji kawula langkah sing mampu malah alam niki dilakoni dening para musyrik termasuk pengersakan walaupun sepeda apa yang ujian Allah berikan pada beliau beliau terang oh iya ngoten niku. Jadi nek wis dibuka pintune panjenengan talqin orang lakoni siji kudu dawam. Lorone oleh kaya niku tis. Dawam niku maknane istiqomah aja. Ikhlas sidqi bil ilm. Bener kalawan oleh ngamal dikire nganggo elmune. Niku bener mengko bene wau. Laisa laha tunallahi hijab. Hingga yang wis kaya niku ngukur niku wau sing dipun maksa wong oleh makrifate wis bener. Laukana khatirun sahih niku wau muncul yang wis oleh ibadah kaya niku muncul. Muncul sing pundi wau pesan dari apa sepuh mengko buktikan amal baik yang muncul dari hati yang sih. Lah niku nang jerone anane Allah. Sing bulan wingi kula terangkan ketika zikir sudah masuk kepada sir dari tingkat qalb masuk ke fuad sawab lub niki cara dipun etung kang ilmu nang to rekor niki enten wilayah nafsu nafsu syariat alamul mulki wilayah nafsu nang tingkat rong syariat wis sing aktor mata to mengko munggah yang wis podo oleh anak imane nikulah liwat pun sebab nafsu wilayah alamul mulki nomor siji alam torikot pun sebab wilayah nafsu nek wilayah nafsu nang torikot wilayah tauhidnya oleh dikir wis mampu keyakinannya tekan mari ini wow fuad ciri-ciri dia mau jujur laki kan yang seh faktor tauhid belum tadi bikin esinau itu mestinya keliru jujur. Bisa nih kalau ngerti, iya sampai nanggur macam mana itu tuh ngerti. Apa yo belum turun dewasa unsur jujur wis dimiliki. Ayo kapan? Nampak turun umurnya bolong. Turun takin tuh rekod. Pesennya sing sinten? Ibu nih si Cito. Jujur. Niku mati tekanan tengah dalam wasyak niku berarti kanjeng saya kau hiti wis mlebu tekan Fuad durung tangkin pikir nanyong pantapon yen kanjeng saya durung tangkin torekot baik dikira wis koyok niku faktor jujur wis ana nyong pantapon sampai pikir wis pirang tahun tahunan itu ini faktor koyok kanjeng saya anak beli dan situ pri pengen-pengen amin niki anggere paham bae soal durung bisa ora masalah. Niki omongan bawake kula, lha nyopan ngomong sing model kaya apa? Wong wis belajar zikir tembus mari Fuad beturo. Lha kok ngomong sing ora ana. Ngagul bener dhewek, pinter dhewek lha metu sing ngerti. Wis kaya bare wis ya ha ya wakil talqin. Bae ora oleh kok dudu wakil talqin mau mengaku aku kaya ngumpuli wakil talqin ya wis pol maneh ki wong. Ada anak yang sekian. Sekian. Niku dadi lelakon niku nek kula panjenengan belajar namana iki unsur keyakinan nek Kanjeng Syekh durung belajar mikir urung talqin mikir niku bae wis umur 8 taun unsur tauhid ning Fuad wis
Proses begitu nganti dewasa duwe guru Syekh Ahmad Ad-Dabbas mulai masuk di wilayah makrifate mari Allah wis nikah. Jadi durung talqin wis mulai. Napa wujude ketika beliau dia difitnah oleh masyarakat pandindan. Sehingga dengan pemikiran beliau harus pindah. Sabar tinimbang nyong tak ladeni badi wetenge aku nyong malai pindah si badan pikirane sinten sing kaya niku. Begitu wis niat metu TKD nang tengah dalan perbatasan Baghdad ketemu guru dan gurune ta ora temenan ketemu roe. Metu apa do pas to. Loh. Kamu kemana Abdul Qadir? Jawab niki niki niki. Aja. Memang Gusti Allah bisa menjaga wayah. Terkadang lo tidak menghindari. Nang ilmu yang terlepas pun aja menghindari. Memang sengaja belajar nanti mesti tetap ujian. Wow, apa sih belum? Dipun aturakan dan kan. Ayah guru amana wahum layuh tanu. Aja ngira yang mengaku iman Allah rapan uji. Mesti diuji. Lagi ujian dengan di Nabi juga kayak ayah ente. Jadinya si Ahmad. Terus saya, iya. Balik nih, Pak. Berarti prediksinya untuk tingkat iman tarekat dari nafsu yang akan meningkat kepada maqam alam malakut waktu ma'rifat tebus buat masuk sahok lagi wilayah roe untuk ma'rifat wisnah alam malakut dia itu wisnah niku dicoba ganti mani wis kuat niku sebab bimbingan si Ahmad Dabas apa? Setan tebak ngendah-endah atau nong runtut niku wilayah sing dikejar go makrifat wis munggah lulus dari syariat dari makom torekot nafsunya sampai ke makrifatnya dia diuji terus setan ngincer terus nanti lakon tembus diakoni dene iblis ngaku pangeran anna rabbukumul a'la. Ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir. Anna. Jadi ini syekat iblis malik kanjung syek. Ya Abdul Qadir, anna rabbukumul a'la. Kenyong pengeranmu si mahluk, si gadina disujuti. Ngomong karo iblis kaya ngomong karo kanjung syek. Mene anna rabbukum al-a'la. Nyong pengeranmu si sifatnya mahluk. Padahal iblis dan nyong pantak on anggar sampean ana suara kaya pengati setan ini niki anggar ngerti mawon mboten rumit anggar ngerti ilmu ne wong termasuk kula ya kaya sampean belajar yen wis koyo niku wau kanjeng Syekh nanti lulus makom ning wilayah tekan niku setan ngendah-endah apa luang mis esik bae nyong jangkep setan ngerti barang payah kue kanjung Syekh Riyadho sumpah nyong orapan mangan saya gini panganan langsung si Gusti Allah sumpahnya bayar ini udah sampai kira-kira wani beli sumpah puasa nyong orapan buka yang panganannya orang si Gusti Allah kira-kira sampai wani sumpah ini dilakon ini kanjung Syekh kucuk-kucuk wis wong panang melihat pirang-pirang ulun ora ana kiriman-kiriman barang ana kiriman jebule ngomong ari jujugna nganggone panganane piringe emas pocine emas gelas emas setan lagi pupu sumpah-sumpah kaya dia nyong tak lawa panganan jarene siapa? Setan mono rapodo wadahe emas anda sampai kira-kira sumpah tadi dijujuki kayak gue sampai ini. Kanjeng Syekh mboten. Begitu apa nih? Kok mau kiriman apa? Pak Iblis ya? Bisa nanti jadi kurang ajar. Gagal. Burak. Niku semonten. Kanjeng Syekh ujiannya. Waktu makrifat dari makom syariat, makom tarekat, makom ma'rifat tembus, lulus nanti tekan maling lup baru diuji
Ya Abdul Qadir, anak Rabbukumul A'la. Gagal balik. Baru masuk ke wilayah akhirat. Lulus. Begitu wis lulus, bene roe niku karo Gusti Allah niku kaya-kaya adep patuh. Sampai moni tahun lapor, dina piye lapor niku. Sebab wis mlebu, sebab apa? Yen wis mlebu makom ning hakikat, iku la mudkhala lis syayatin. Ora mampu mlebu ning wanae yang mana. Oh, makrifat wis tekan maring hakikat wis ora bisa setan. Sebab rajeke wilayah alamun amri wis beda. Ki wong wis wilayah sing kaya Kanjeng Sewu wis ning hakikat tebus. Sehingga ki wilayah Allah nek wong wis tekan berikut tauhid. Dadi nek kaya Kanjeng Syekh kaya niku kok wilayah kaya iya. Sebab ngerti. Sehingga wilayah makom hakikat ditukuk sak wonten oleh ibadah lan tauhid kuat terus. Lah kira-kira nggak belajar nang mana kita ilmu ini kan yang saya dimiliki amale ibadah dan tauhid cukup yang oleh gelar Sultanul Awliya sehingga kan yang saya dawo sapa wong sing berguru maring ingsun terus wong mau demen maring ingsun iku wong tak perhatikan ayo dibaca nama nakit nomor 40 dibuka sehingga waktu kudek ini usin terakhir nampak masalah mangkok 40 kan saya ngotan yaitu wong sing berguru lah kan saya wis mati atau lho pun dah berguru deh pengen wong kan saya wis itu ya orang ngerti maning orang ngomong nyong ngangil maning sama bukan lah nyong ngomong kan saya wis mati sih pengen nyong berguru. Mata niku berguru ning Kanjeng Syekh tarekote niku mengisore anak terus e. Tegese barang siapa yang berguru kepada saya artinya tarekote Kanjeng Syekh. Napa namine? Kodiya Kodiya kowe yen sapa bae melu tangkin tarekote Kanjeng Syekh lha niki arane wong muride. Abanom itu dapat rekomendasi dari Sultanul Aulia. Wis nyambung? Nggih. Ah, berarti sampean muga-muga kecantik. Amin. Ayo niku. Abanom pun seto ya sing nerusin ta. Terus nanti tekan dina ki. Alhamdulillah. Muga-muga nyong sampean dianggap mung loro dadi syarat. Siji talqin tarekate Kanjeng Syarane murid. Nomor loro syaratnya wonge demen. Nah, saiki nyong sampean ngukur. Emen diperhatikan sebab liyane ora dadi conteng. Nah, sampean kok murid sing dianggep loro murid turu mau demen kanggo diconteng. Sromong maning ahad manis karton. Malemé ana menapi karton terus kecontengane berarti kerep kok. Jadi sampai minta pun, conteng aneh kerap apa orang-orang. Waduh, sekarang ini kasih kalah karun bos ini. Anak mani diulem ditugasi gun macam mana ke? Nyong repot. Jadi kira-kira film ini muka ya kita. Abang sila, sila. Sila. Orang jadi nanti banyak cuma gebuyu. Film kira-kira. Sebab ada dua unsur kecuali sebab berguru artinya murid podo ngalah barek nomor lorone cinta ayo lha saiki wong diperintah yang dicintai yang sampean takon sampean demen maring duwe kira-kira udan sampean mangkat beli mangkat nang tengah ana tukang begal mangkat beli mangkat ning yo ana wong arane manaweng. Jangan riyin kula andhik namine tiyange nawe dudul niku boleki bumi nang buku sebung niku ana tu pambegal jaman waktu niku kula cilik buku sebung kagok kagok mangke betul niku ana ora tu pambegal boleki bumi prime akhire nyata endah sama niku ceritane manawe. Satu balik, kita kan menginap-nginap nanti. Ustoleh kayaknya untuk balik, luru tuku tape, tape.
Tapi paham ya? Digrumet-grumet campur kecap. Baru campur kecap dunia kerak-kerak teman dikubet nang garis. Lah kok mlaku sing sore nang kono jam 10 ketemu yang hubungan listrik. Tahu nek ketan iku kan hubungan listrik dikusuk. Lah kok mangkat digulung laler. Wah, wis mambune kaya apa nemur. Barang mlaku nang tengah kuburan ke medun disapa. Sapa? Wis syukur balik. Darane wong ngemis, mlakune diet karo nyekel pikulan yo tetep kan. Bagi berubah harus melas dulung mengusahakan. Akhirnya selama barang wis pelbung desa kayong kira-kira yang bawa mati tu cari buangin belai. Dia udah singkai ya kube bawa lurus selamat ben anggone tap. Lah nyaw sampai nak jaga wis susah tu bekan jeng se. Maksudnya bulu pan mono. Nenja enda model mo. Ya sampai wis sangat dulu. Tapi si cik si kudu diperhatikan wis dadi muridnya wis sebab wis ngalapkan amin gak di si cik si nangel apa? Iman demenir ini tak bebas nah boleh ya belajar tapi demenir total primen ya usaha koyok itu mulanya waktu diuji koyok itu abah nugasi kulo kegawaian si kadang-kadang nanggong pangkat kulo abah koyok na masyarakat. Jadi bayang malik yang bisa orang oleh kudu jago batal kudu malik satu saat dulemi gontahil pulak balik biasanya balik siapa mulut bermalik terakhirnya diuji anak tamu ajak tanggung-tanggung tamunya dan ramil tamunya dan ramil nanti itu lah imam itu mesin ambilnya semua rutin dan sebut tak pintu takut pada pekan ibu dia bocah sahur sholat gue sih mau bubar gue sholat baik ini biasanya gue bilang bahasa ngomong anak dan rame ngomong gue lo buat untuk ampun tombol rantau muncul ayah payah tahu tapi tak tutup benar bisa nah masjid pamarep di wanita jadi orang ngerti anak kamu tapi barang masjid cerita dulu oh iya sepik cuma kepengen ngomong gak nyami kau kan ngomong seorang apa eh si jengkel gua nanti semua no pulau niku dicoba tapi alhamdulillah pulau yang tak lagi ini api-api wis guru mana seminggu ditarik nikotin gue malah di amplop nyora muatan nyora wong ngesik dan ramil tarik ning kodim kebun long lah kudu bisa di busuk ada apa yang bunga orang terbuka-buka orang-orang yang kok sabar lah dia kerupas dan ramil terus jadi tukang gawe amplop bu masalahnya apa yang bunga tapi kula ini teknik kasut gak nyami kula seminggu dia ini kok Gusti Allah bisa kaya kue ya? Anggelnya wangil ya? Iya, ya si kaya ini wangil memang. Ini kok sebab oleh hikmat-hikmatin guru diuji kaya ini kok lo terakhir nanti kaya ini. Jadi si gaji namulam biasanya bermahalik, berisap, talil bermahalik, kaya kue. Ini semacam. Sampai terakhir, wah dicerita di macam. Tahlil, ya orang bisa kadang-kadang ya kadang ini ku proses kutungan ilmu ya di khidmat lantaran kulupan yang terbuka artinya ngomusul yang maling Allah dan terbuka yang arti kelubiran berkait guru ini ku lorok siji guru deh lorok guru deh ini lebih tak buka sebab kalau mau senang kitab mana kitab kau tercatat yang terakhir barang siapa berguru dan cinta kepada aku perhatikan itu lagi kan jam saya memperhatikan mari ngomongnya jadi ini kalau gambar itu nih barang kalau dua murid tak condengi kesimpulan kalau ini kan guru jadi ini aku condengi aku cak pinter tapi waduh
drokong. Pinter tapi drokong. Pinter kan drokong ngerti ya. Iya. Bodoh tapi nurut. Pripun jai. Yen kala si murid kuda ya. Niku nanggone PPT ditampane yo. Bocah bodoh pinter mana ke bocah. Hari temen kepengen temen PT dituntut tampane. Wis kok jare PT bocah kudu angel maning kene. Iki bocah pinter. Iya. Tapi nurut temen. Nurut wis. Yo ora tega ni bocah. Oli lima. Oli lima tapi lima. Ayo angel temen. Makanya enam lah. Makanya enam lah. Enam itu bocah tetap beli lima angel mengelayu. Tak menemen-menemen dilengnya akhlak jadi akhlak bisa menggunakan jawab ini kok hakiku lho tidak ada yang bisa menghadap bapak-bapak itu guru bapak-bapak bisa nih bisa rusak yang rapat dewan guru kalau bisa sama guru apa sejarah ya. Yang saya jen itu guru sejarah. Nyok gurune guru agama dadi akhlak. Sikap nilai apa? Sejarah boblok nyok urusan iki. Akhlak ape? Ya mau ora pinter enggak raptok tapi nyatane perbuatannya bagus nyok ora dosa. Nggih. Yo niku lho. Karena wong cerdas dadi guru, ayo ora bodoh. Dewek. Apa kene tes ya? Sebanyak wajibnya pira, ngijinya pitulas. Wajib, menghitung apa baik. Nah, dong itu lukas apa kalian nulis dan sarapan. Ya tapi aksalan. Tapi sembahyang bisa nyongkan ngomong. Ya sembahyangnya bener. Tuh mau diurupunnya pitulas dari sampai si bobotnya bener. Sama-sama bocah. Boleh sembahyang pinter? Pinter jadi? 13. Teluk? Ngisinya pitulas, salah apa bener? Salah. Tapi gue sembahyang pinter, yuk katakan. Bijinya pira? 106. Satus yang salah mau pitulas dinilai 5. Berarti satus karo? 5. Seket? Salah. Gue mau si pitulas kan salah, kakwe 5. Ya, atau seket? Bener sembahyangnya prakteknya berarti saat tak total satus seket bagi loro ke wali pitu puluh lima apa itu udah lilih kayak gue wis paham? Jadi guru sih cerdas mulanya anak ujian teori ya tes teori kalau praktek anggar praktek lah sampe gue tak takon nih sampe saya ruku apa mesti anggar mikir kayak itu tapi pun sembahyang bisa. Saya sampean berapa-lapalan angel tapi barang sembahyang bisa. Ya kuwe dan iku. Begitu juga kita berguru. Ya berguru memang angel tapi angel wis dasare hikmat karo cintane anak. Oh, enak. Dibelani gur wis tak buka rahasiane nggih. Ngetak maneh mantep melas. Dari. Niku. Jadi yang kepengin deman guru niku yo niku. Itu kecuali terbodoh terbodoh tapi kon sembahyang bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita prakat-prakat ya. Ruku sami Allah liman hamidah. Ya bisa doa Rabbana nganti sujud subhana rabbiyal. Ya pinter tahyat pinter. Lah nyong lo kan biji setel. Nah, guru mesti bodoh arah. Itu bucai sih. Bener betul? Iya. Mulanya khidmat wujud amaliyah. Mulanya si Imam Ghazali. Kecuali bita'lim ilmu juga. Wow. Atau bita'lim wa doki wal hati kakaku. Nah. Rahasianya nomor itu. Wow. Sikulah gambarakan. Milo di dalam hal masalah aktivitas kegiatan pulau panjenengan kembali kepada mangkobah yang ke-40 supaya pulau panjenengan bisa membuka keluberan karomah di mana kita jasokan semaya apa mana diben tugas mau ini yang mulang ya Allah ini panjenengan aku berarti kurang aja ya penting kurang ya berarti gimana ini nyong nah contengannya kurang sih
Pak Kiai, orang sota orang urusan Kiai. Mesti kaya kuat aja bisa. Jadi yang kaya kemilih sih kaya apa ya? Yang bisa kan Kiai tapi hebatnya kurang. Gue pun makili temenan. Tapi hebat tak sedih ngomong ya. Pinter, hikmatnya duk. Luar biasa. Wis samono baca tak terus. Niku kira-kira koyo niku elmune wong nang toreko maca nang kitab manaqib sing nomor 40 dibolak-balik supaya pahamane dinti kula panjenengan selalu amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.